selamat pagi. Kali ini saya mau ngenalin papan set Montessori. Yang ini untuk perkalian dan yang hijau ini untuk pembagian. Yang pertama saya mau kasih tahu tutorial pemakaian untuk papan perkalian dulu ya. Perkalian ini dapat kotak dengan base-nya warna merah yang isinya ada ini keping kayu, angka, dan keping merah. Yang merah ini untuk menandakan bilangan atau angka pengalih. Jadi nanti ditaruh di sini, nanti dipasang di atas ini ya, untuk pengalih. Lalu keping ini adalah untuk bilangan atau angka yang akan kita kalikan. Misalnya yang pertama kita praktek coba ya, yang udah dulu 5 kali 1. Jadi saya akan ambil angka 5 yang saya tadi sudah siapkan. Di sini ternyata saya sudah ambil angka 5-nya, lalu kita pasang ke sini di samping ini. H. Ini 5. Soalnya 5 dikalikan 1. Kita pasang keping merahnya di angka 1 di bilangan pengalih. 5 dikalikan 1. Kita ambil 5 buah maniknya atau beads-nya. 1 2 3 4 5. 5 dikalikan 1. Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 1 sama dengan 5. Baru kita tulis 5. Selanjutnya soal nomor 2, 5 dikalikan 2. Tetap di sini 5 ya, dimasukkan 5, lalu kita geser ke angka 2. 5 dikalikan 2. Ambil lagi manik-manik sebanyak 5, lalu isikan di kolom yang bertanda merah sebanyak manik yang kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikalikan 2. Artinya, ambil 5 manik-manik lalu isikan kedua kolom sampai tanda merah ini berakhir di kolom mana. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tentu saja prasyarat untuk perkalian adalah sudah fasih dalam penjumlahan ya. 5 dikalikan 2, 10. Selanjutnya 5 dikalikan 3 berapa? Kita geser ke angka 3 pengalinya. Tetap 5 ya, bilangan yang kita kalikan. Lalu kita ambil lagi 5 manik diisikan ke 3 kolom. Itu terjemahannya. 1, 2, 3, 4, 5. Begini ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau yang sudah hafal tinggal dilanjutkan saja. Dari 5 kali 2 kan tadi sudah 10 ya. Di sini 10, berarti di sini 10. Lanjut setelah 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ubah angkanya. Tadi kan sudah 5, kita ubah ke angka 7. Maka saya ganti ininya menjadi angka keping 7. Keping angka 7 maksudnya, sorry. 7. Kita taruh dulu di sini. 7 kali 1. Kita pasang lagi keping merahnya di kolom 1. Kita ambil 7 manik. 1 2 3 4 5 6 Lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dikalikan 1 sama dengan 7. Lalu soal yang berikutnya adalah 7 dikalikan 2. 7 dikalikan 2 sudah 7. Kita ambil lagi. Gampangnya kita isi yang kolom kosong ini, di mana keping merah ini berakhir, di situ kolom kosong kita isi sebanyak 7. Banyak bilangan yang akan kita kalikan gitu. Ya, tadi sudah 7. Anak-anak hafal 7, lalu lanjutkan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka isikan di sini 14. Lalu kita ganti lagi soalnya. Jadi 8 kali 1.
Lalu ganti soal yang lebih susah, 8 dikalikan 5. Artinya kita geser keping merahnya sampai di angka atau kolom kelima. Ini pengali ya, bilang di atas ini. Lalu kita isi kolom yang kosong sebanyak papan merah, sebanyak keping merah ini berakhir sampai sini. Berapa? 8 setiap kolom. Maniknya yang kelihatan itu, yang transparan, jadi bisa kelihatan. Oke, 8 dikalikan 5. Kita hitung. Tadi sudah ingat 8, lanjutkan saja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi 8 dikalikan 5 sama dengan 40. Ini untuk soal-soal yang mudah. Saya tadi ingin menunjukkan penggunaan dari keping merahnya. Jadi yang membedakan keping merah dengan keping angka di sebelah sini ya. Keping merah untuk pengali, keping angka di sini adalah angka yang akan kita kalikan gitu. Ya, simpelnya keping merah ini untuk angka yang di sini. Keping angka di sini adalah untuk angka yang di sini. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke soal yang agak beragam. Di sini 3 dikalikan 7. Oke, saya sudah ambil keping angka 3-nya. Soalnya adalah 3 dikalikan 7. Kita pasang dulu keping angka 3 di sebelah kiri. Di sini. Lalu kita taruh keping merah di angka 7 pengalinya. Kemudian kita isikan 3 manik sebanyak 7 kolom. Begitu ya terjemahannya soalnya. Terjemahan caranya kalau kita bahasakan bahasa lisan. Iya. Bahasa adalah matematika. Matematika adalah bahasa. Jadi bisa kita terjemahkan untuk memahaminya ke dalam bahasa. Oke, 3 dikalikan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 3 dikalikan 7 adalah 21. Tulis di sini 21. Selanjutnya kita beralih ke soal 4 dikalikan 2. Kita rapikan dulu, kita ubah kepingnya, kita geser keping merahnya. Oke. Saya sudah ambil keping angka 4-nya, kita pasang di sini. 4 dikalikan 2. Tadi saya bilang 1. Pasang di angka 2. Ambil 4 manik. Kita isikan 4 manik ke kolom sebatas keping merah itu berada. 4. Jadi manik yang kita ambil hanyalah sebanyak apa yang kita pasang di sini, 4 tiap kolomnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Lalu 8 dikalikan 5. Kita ubah, kita rapikan dulu. Selanjutnya soal yang keempat adalah 5 kali 3. Soal yang keempat dari varian yang susah ya. 5 kali 3. Kita bereskan, kita pasang lagi. Oke, saya sudah ambil keping angka 5-nya, kita pasang ya. Soalnya adalah 5 dikalikan 3. Pasang di sini. 5. 5 dikalikan 3. Pasang keping merahnya sampai di angka 3. Ambil 5 manik. Diisikan di setiap kolom sampai kolom terakhir di mana keping merah itu ada. Nah,
kita tinggal hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 5 dikalikan 3 sama dengan 15. Kita isikan. Ya, selanjutnya 9 dikalikan 6. Kita ubah kepingnya ke angka 9. Kita rapikan dulu maniknya. Ya. 9 dikalikan 6. Jadi kita geser ke angka 6. Ambil 9 manik, isikan di setiap kolom sampai kolom terakhir yang ada tanda keping merahnya. Nih, kolom 6. Ambil 9 manik, isikan di 6 kolom. Gitu. Ini ya, artinya ya. Ya, ini sudah terisi semua oleh saya tadi. 9 dikalikan 6. 9. Kita ambil 9 manik-manik, kita isikan ke 6 kolom. Ya, ke kolom yang udah ada tanda ininya. Gampangnya itu ya untuk anak-anak gitu. Jadi 9. Kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Betul ya? Jadi 9 dikalikan 6 adalah 54. Kita tulis 54. Seperti itu ya, mengajarkan perkalian kepada anak-anak. Jadi ini sama halnya dengan bermain, dan anak-anak bisa mengerjakan ini sebagai independent work. Jadi bisa dikerjakan secara mandiri dan tidak perlu lagi maksudnya tidak perlu yang harus selalu diliatin gitu. Artinya anak-anak bisa nyaman gitu, bisa mandiri mengerjakannya. Dan kalau asik sudah nyaman, mereka bisa melakukannya secara mandiri dan sukarela. Nah, artinya tidak ada paksaan untuk mempelajari itu. Artinya anak sudah secara natural mereka ingin itu, mereka butuh belajar itu dengan kesadarannya sendiri. Jadi eksplorasinya akan nyaman dan yang terserap dalam ingatan anak, informasi yang mau kita sampaikan tuh diserap dengan maksimal.